Kepada korang yang tengah tengok video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen hadir right now in the comment section below. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih masih lagi menonton channel Frankies. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe channel ni. Terima kasih juga kepada set kita. Dan juga tidak dilupakan, terima kasih kepada semua penyumbang Super Thanks. Sumbangan anda amatlah kami hargai. Okey, macam biasa, hadirnya Nini pada video ini adalah untuk berkongsi kisah seram. Okey, hari ini cerita ni dikongsikan oleh seseorang yang dia tak beri nama. Jadi kita letak nama dia sebagai Aish, seperti nama yang dicadangkan oleh Amalin Aisyah. Cerita Aish ni adalah berkenaan ke apa? Mai kita tak payah panjang-panjang sangatlah intro deh. Kita terus masuk ke cerita. Tapi sebelum tu ni nak minta sangat-sangat, minta tolong like dulu video ni deh. Like please. Right now. Masih biasa, Nini akan bercerita dialek-dialek Kelate. Siapa-siapa huk rasa macam tak boleh lagi nak pehe dialek Kelate ni, korang boleh tekan CC dekat atas ni ataupun dekat bawah ni, sebab kita orang ada sediakan subtitle dalam bahasa Melayu. Tanpa lengah-lengah dan basi-basi lagi, kita terus masuk ke cerita on count of 3, 2, 1. Kisah Aisyah ni, kisah Aish ni berlaku di homestay dekat Melaka. Tapi gak dia tak goyak dekat area mana. Dia kata biarlah rahsia. Cuma dia nak cerita pasal pengalaman yang agak menyeramkan. Okey, pada tahun lepas, Aish dengan keluarga dia ni gilah dekat Melaka. Dia orang ni daripada Kuantan Pahang. Tujuan dia orang pergi ke Melaka ni adalah untuk satu event, iaitu perkahwinan sepupu dia. Jadi untuk pergi sana tu, dia orang pun ambil keputusan untuk sewalah satu homestay. Maka dia orang pun bertolaklah dari Kuantan ke Melaka. Sampailah dekat homestay tu, dia orang pun masuk check-in ke apa. Dia orang ni pergi bukan satu keluarga je deh, bukan keluarga Aish sahaja, tapi ada dua keluarga, iaitu keluarga pengantin tu, sepupu dia. Dia orang ni duduk dalam satu rumah tu lah. Rumah ni, homestay ni lah, ada 3 bilik. Satu bilik master bedroom dan 2 bilik biasa. Bilik master bedroom tu agak besar lah. Jadi, bilik master bedroom tu, family pengantin huk duduk. Dia orang duduk satu bilik gitu. Manakala bilik huk lebihnya, dua lagi tu, dapat ke family Aish. Bilik pengantin tu memang besar lah, okay. Boleh duduk ramai-ramai, dalam 5 orang gitu boleh duduk. Dia orang duduk lah bilik besar, sebab rumah tu, homestay tu sebenarnya disponsor oleh family pengantin. Family Aish ni pergi sebab dia orang ajak untuk sempurnakan majlis. Kira nak buat ramai-ramai sikit, eh. Tak kira pergi jauh-jauh nak pergi. Oh, panggil apa? Belaruk 5 orang saja deh. Kurang-kurang 10 orang, 12 orang. Pada hari pertama tu, dia orang sapa lebih kurang dalam petai-petai gitu deh. Masa hari tu, dia orang sapa tu terus masuk rumah tu, memang dia orang tak gimana lah. Sebab rasa penat sangat hari tu. Perjalanan yang agak jauh lah ke, daripada Pahang ke Melaka. Ha, jadi gitulah, dia orang sangat penat. Dia memang tak kejar lah pun, balik-balik, makan-makan, tidur pula dah mandi-mandi ke apa siap. And then, dia orang pun terus tidur. Pada hari kedua je, dia orang bangun tu, gila jalan-jalan sikit. Tu pun, tidaklah siapa lewat sangat. Hari kedua tu, dia orang balik awal juga. Disebabkan, untuk standby
keesokan harinya, pada hari ketiga tu, dia orang nak pergi urung pengantin. Ha, dia tulis gitu. Sebenarnya ni tak faham apa dia urung tu. Adakah tu bahasa standard Melayu, bahasa Malaysia? Ni tak tahu. Nini rasa dia nak oyak nak pergi buat urusan pengantin ko. Ko saya rasa lah ke mana? Cuk komen sikit. Gapo maksud urung kalau ada maksud lah. Pada hari kedua dia orang ni dekat Melaka. Lepas pada dia orang balik jalan-jalan malam tu ke. Aish ni pun masuklah dalam bilik dengan adik dia nombor dua tu. Jadi dalam bilik dia orang ni ada dua katil single. Dan berjarak antara katil dua tu adalah dengan satu almari kecil dekat tengah-tengah. Malam tu lepas pada Aish tu ready-ready nak tidur, mandi ke apa semua, dia pun baringlah dekat katil tu. Sebab penat sangat dengan dua hari. Eh biasalah, travel ni akan penat eh. Dengan dua hari dia berjalan tu, letak je kepala memang terus lelap. Sama juga dengan adik dia, hok nombor dua tu. Dia tengok masa dia duduk baring tu, kawan tu pun memang lali-lali nak tidur tu dia. Jadi dia orang pun tidurlah macam biasa. Sehinggalah ada satu waktu tu, tidak pasti pukul berapa, tapi Aish terjaga. Dia tersedar sebabnya dia rasa macam ada something dekat atas muka dia. Dia rasa macam ada macam gatal-gatal, rasa macam ada bulu-bulu pokok rambut lah duduk setuh dekat muka dia. Tapi dia sebab kaya penat, dia tak bangun pun. Dia pakat duduk tutup mata gitu, tapi dia gerak lah kiri-kanan, macam nak beralih lah daripada rambut tu. Macam serabut lah kan, kalau kena muka kan. Okay? Jadi macam, macam gitu, tapi mata tak buka. Duduk tutup gitu lah. Sebab letih doa eh. Malah nak cara. Tapi gak benda tu lama. Duduk macam tak lari daripada muka you. Kata apa ni eh. You pun buka mata. Bila dia pun buka mata, tak ada apa-apa. Hanya kosong gitu. And dia tak rasa dia pun macam rambut kena muka dia tu. Dia pun ambil keputusan untuk sambung tidur mula. Tapi bila dia tutup mata dia, tiba-tiba datang satu perasaan hok dia rasa macam ada benda tengah tenung dia directly daripada atas dinding tu. Maksudnya dekat ceiling tu ngadap dengan dia, dia rasa macam ada sesuatu hok perhatikan dia. Ha. Rasa gitulah perasaan dia. Dah jadi gitu, dia pun memang rasa tak sedap doa dah. Dia terus buka satu lapu dekat tepi katil dia. Oh, panggil apa eh? Backside lamp kan? Ha, lapu kecil itu hanya untuk sekadar terik-terik pala-pala katil gitu je. Bila dia buka lapu tu kak, start lah dia tak boleh nak tidur. Lebih kurang masa tu pukul 3 pagi. Disebabkan dia tu tak boleh tidur, jadi dia palinglah ku adik dia. Dia tengok adik dia sedap tertidur tak. Di tepi katil adik dia ni adalah satu tingkap. Mungkin bilik dia orang ni, bilik belakang sekali, kira buka tingkap tu ada nampak belakang rumah eh. Wallahualam. Dia pun tenung lah dekat tingkap tu. Tenung, punya tenung. Pop, dia tersedar macam tak tenung. Bapa dia tengok ralik gitu mu dekat apa tu? Tingkap tu lho. Masa tu juga, tiba-tiba dia rasa meremang gila. Macam, uish, naik habis bulu rumah dia. Jadi, Aish pun ambil keputusan untuk ambil bata ke apa, caw daripada bilik dia. Tinggal adik dia sore. Dia pun gila bilik parents dia. Hok sekali dengan adik-adik hok kecil-kecil tu lah. Dia pergi dekat bilik parents dia, dia apa bata ke apa dekat dengan bahagian kaki mok dia. Tidurlah situ. Siapalah pukul 5 pagi lebih kurang gitu, semua orang tersedar bangun ready-ready untuk semaya subuh ke apa semua lah, buat sarapan ke apa. Jadi bila dia bangun pukul 5 tu, mak dia pun macam pelik. Eh, Aish bapa ni? Bapa tidur dekat uming ni? Lepas tu Aish pun bangun lah. Aish oyak lah kau mak dia gapa hok jadi malam tu ke. Dia rasa pasal tak adalah pasal rambut, pasal runungan ke apa tu. Mak dia pun tanya, bapa Aish tak gerut umi? Lepas tu Aish pun oyak lah. Dia nyanyo sebenarnya ke umi dia, sebab memang sedia maklum ke. Letih ke, dia sendiri pun letih. Apatah lagi umi dia kena handle anak-anak ke apa semua ni, lagi letih. Jadi dia tak geruk, dia hanya just
Mari dalam bilik umi dia nak tidur berteman kan demo-demo ni. Tinggal adik orang nombor dua sore-sore dalam bilik tu. Jadi pagi tu bangunlah semua orang. Okay? Dan siap-siap untuk get ready makan-makan sikit. Lepas tu pergi buat urusan pengantin tadi tu lah. Hari tu adalah hari perarakan pengantin ataupun kalau orang Kelantan kita panggil gak gi belarok. Jadi dia orang pun mandi-mandi, sudah-sudah mandi, gilah belarok ke rumah pengantin. Biasanya pengantin lelaki ke pengantin perempuan dulu Tak ingat ni. Oh tak kira lah. Tapi dia orang pun pergi belarok. Bawa lah sepupu dia ni sebagai pengantin. Pergi belarok lah rumah pengantin sebelah sana. Lepas pada selesai dah urusan pengantin. Biasanya tak lama deh. Orang panggil kalau kot Kelantan tak pergi ngata. Ngata pengantin pergi rumah bini dia kot lelaki dia kot. Lepas tu makin-makin sudah tinggal. Bye-bye pengantin duduk dengan family mertua. Jadi lepas pada tu family dia kak sekali air segapa ni tu biarlah pergi jalan-jalan pula. Sambung jalan-jalan dekat Melaka nak kelik dah ni. Petang ni nak kelik dah. Sudah-sudah jalan segapa dia orang ni pun baliklah. Jadi sebelum baliknya of course lah macam biasa kita nak tubik hotel ke nak tubik rumah ke kita akan buat last check up. Pergi belak-belak bawah katil ke pergi tengok cek tu siapa ke takutnya tinggal gigi pelesu ke gapo deh. Lepas tu ke Aish ni family dia adalah family last huk tubik daripada rumah tu. Mula-mula family huk pengantin tu moga tinggal okay, pengantin. Jadi family huk kelik tu lah. Ni family Aish pula. Jadi dari ramai-ramai family Aish ni, Aish ni adalah anak sulung. Jadi Aish lah huk akhir gi gapo double check gapo huk ada dalam rumah tu. Oh takut tinggal-tinggal barang ke deh. Dia gi check dekat bahagian dapur, dekat bilik dia duduk, bilik pengantin, bilik parents dia nak check lah kipas, check lampu, pastikan semua tu tutup, tak ada barang yang tertinggal. And then umi dia pula masuk. Masa umi dia masuk nak double check tu, Aish duduk dekat pintu. And semua selain daripada dia orang ni macam adik dia tiga orang duduk dalam kereta dah termasuk dengan ayah dia sebab dia orang ni akak-akak baru lah masa tu kan. Jadi masa umi duduk double check ke apa tu umi pun tadi ni situasi dia Aish duduk dekat pintu rumah adik luar lah tapi duduk perhati ke umi dia. Umi dia duduk dekat dalam rumah sedang berjalan menuju ke arah bilik Aish tidur malam tu. Masa umi dia tengah berjalan nak pergi tutup lah. Nak pergi tutup dah pintu bilik Aish tidur tu. Tiba-tiba pintu tu degeng tutup dengan sendiri. Terhempas dengan kuat sangat sampai ke umi terkejut. Dengan Aish pun kejut. Walaupun Aish duduk luar dah masa tu. Lepas tu umi pun macam cepat-cepat tubik gitu. Dia pun ikut Aish. Umi agak dah ni. Bilik awak ni memang problem lah. Mesti ada benda ni. Itu lagi rasa pelik dah. Maybe benda tu tak suka kot. Kita duduk dalam tempat dia. Dan akhir sekali. Bila dia orang masuk dah semua dalam kereta gapo. Bertolak balik ke Kuantan. Aish pun startlah cerita. Gapo dia jadi malam tu. Dia cerita. Lepas tu. Umi dia pun cerita gapo jadi saat ni kan masa duduk ke mahkamah nak balik gapo tu. Lepas tu jadi ayah dia buat conclusion lah konon-kononnya mungkin rumah tu telah lama tak ada orang masuk, tinggal lama. Tapi ke kalau homestay ni memang logik ke. Biasanya tuan rumah tak duduk dalam homestay. Sebab tu dia buat homestay. Jadi homestay akan occupy bila musim cuti-cuti sekolah ataupun ada orang nak nikah ke gitu lah. Cari-cari sekali deh. Logik lah bila rumah kosong biasanya 3 ke 4 hari satu bilik tu kosong mesti ada menumpang tu. Usah-usah nak pergi buat tempat dia tidur, tempat dia stay kan. Mesti ada benda-benda halus tu lah. Bila duduk tengah rancak-rancak bercerita ayah buat conclusion tiba-tiba adik dia nyapu. Adik dia nombor 2. Dia pun cerita dia malam tu. Tapi tak tanya unexpected lah sebabnya Aish ingat dia kena kucar sah. Sebab adik dia macam relax lah. Tak ada gapa-gapa tidur sampai pagi bilik tu dok.
Rupa-rupanya, adik dia kata adik dia perasa. Lama sangat, itu bilik dia orang ni geruk. Duk geruk, geruk, kerik, kerik, kerik. Bunyilah selu-selunya, tapi tak berhenti. Eh, geruk pula selu-selu. Tak serupa dengan kena tiup ke angin. Perak. Kalau tiup ke angin kan, mata fuh. Fuh, gitu deh, ni duk. Selu, serupa hidup main pintu kan. Tapi main layar-layar gitu. Lepas tu ke, masa tu Ais pun macam tersedarlah rupanya. Benda sangat-sangat mengganggu tidur dia, salah satunya adalah pasal rambut tu. Lepas tu soal lagi pasal bising ni, dia tak dapat detect ke apa dia. Dia sebab memang bising tu. Kalau dia letih je, memang malah nak buka mata nak tengok ke apa yang jadi. Tapi telinga mendengar. Rupanya, pintu bilik dia lah. Huk duduk geruk, siapa kau dia rasa serabut sangat. Ambil batal pergi tidur bilik parents dia. Jadi itu saja untuk hari ini. Thank you. Bye bye. Tujuan dia orang pergi ke Melaka ni adalah untuk satu event, iaitu perkahwinan pengantin. Perkahwinan pengantin. Tujuan dia orang pergi ke Melaka ni adalah untuk satu event, iaitu perkahwinan sepupu dia. Jadi sepupu dia tu alik pengantin lah. Kenapa je aku kecek ni?